Star yang diadakan pada tanggal 6 Desember 2014 di Kota Casablanca. Benar ya? Jakarta. Jakarta. Betul. Dan ini adalah konser kedua. Ya. Maksudnya rangkaian konser kedua ketiga, dong? Ketiga. Oh, udah ketiga? Tahun ketiga. Yang waktu Desta putaran ikut putaran berapa? Oh, ikut terus saya. Waktu di Brazil pernah. Putaran pertama Gading, putaran kedua Desta. Okay. Ketiga siapa? Putaran ketiga Vincent. Oh, digilir ya kita ya. Piala ya. Nah, tapi ini konsepnya sekarang adalah sejarah. Iya, belajar sejarah percintaan Glenn Fredly mungkin. Wah, gila. Enggak, ya, termasuk di dalamnya. Oh, termasuk di dalamnya. Ya, belajar dari sejarah maksudnya kan kita kayak blusukan ke masa lalu. Ya. Sedap. Menggunakan blusukan lagi blusukan kan katanya. Ke masa lalu tentang musik-musik Indonesia yang mempengaruhi. Jadi gini, karena ada musik itu juga mempengaruhi peradaban atau mempengaruhi generasinya. Pasti. Ya kan? Hmm. Jadi kita pengen ngulang. Kenapa sih hari ini Trio Lestari kita bentuk dan kita pengen belajar ke masa lalu tentang sejarah, yaitu akhirnya kita jadiin konsep gitu. Dan jadi kita pengen belajar dari musik tahun 50 atau 45, sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan, kemudian sampai Orde Baru, reformasi, dan sampai hari ini. Itulah Glenn, kalau menjelaskan itu selalu jelas. Dan kalian aplikasikan dalam bentuk tiket juga katanya. Iya. Di tiket ada kelasnya tuh biasa VVIP, festival, tribun, VIP, dan lain-lain. Ini mereka pakai RT, RW, kelurahan, nah, kecamatan. Jelasin tuh, Bre. Ya, sebenarnya itu kita mengambil tema. Suaranya gak usah cempreng-cemprengin gitu, biasa aja. Emang begitu. Emang suaranya gitu. Sebenarnya. Nah, itu. Itu ntar gue ganti efeknya, biasa kan apa ya? Kayak coba. Sebenarnya. Ngomong apa tadi? Rambut tuh udah mulai mumbul deh. Sebenarnya gini, jadi kita itu ya satu pengen beda, ya kan? Tapi sebenarnya pengkategorinya sama aja. Cuma kenapa kita ngambil RT RW, kelurahan, kecamatan tuh mengadopsi sistem yang ada di negara ini, pembagian regio. Dan Tompi kalau ngejelasin semakin dekat ya RT RW itu yang kelompok kecil yang bayarnya lebih mahal. Oh, kan gitu. RT RW. Uh-huh. Lebih lebar lagi kelurahan bayarnya agak mahal. Uh-huh. Yang kecamatan sangat tidak mahal. Gitu. Ada lagi di atas itu? Halo. Gratisan ya. Nunggu jebolan pintu kalau gue sama. Tapi istilahnya kalau kenapa RT RW juga kita ngobrolin karena ini berhubungan dengan subsidi. Yang paling kecil harusnya dapat subsidi yang paling besar. Oh. Gitu. Jadi ada message-message di dalam sebuah konser Trio Lestari ini. Sandi mungkin yang mau disampaikan? Kayaknya diem aja Sandi. Oh udah ya, oke. Okay. Silakan kalau gitu udah. Silakan. Disuruh pulang. Saya tar dulu. Oh, belum. Orang langsung suruh pulang. Habis dia begitu sih. Tanya dulu Sandi. Sandi. Kan cukup dijelaskan. Ini kalau dari konser sebelum kan gue udah tahu nih ya, pasti pemunculannya awal siapa. Sekarang sama kayak kemarin-kemarin atau dibuat berbeda? Beda lah. Ini apa beda. Yang membedakan? Karena ini cerita, ini yang tadi ada cerita, ada alur cerita yang setiap konser Trio Lestari kan konsepnya musikal konser. Jadi ada cerita, ada ya orang bisa juga singelong sama kita dan tema yang kita angkat memang cerita tentang perjalanan sejarah musik Indonesia sebenarnya. Judulnya jadi apa Glenn? Ya, judul, kita gak pake tajuk, judul. Gak ada tajuk. Kita gak pakai judul. Semacam. Nah ini baru ngomongnya akhirnya nih. Ya, lanjut. Ayo, ditunggu-tunggu sama pemirsa nih. Sandi, banyak yang langsung nelfon sama SMS. Sandi suruh ngomong dong. Dari sini acara kan live soalnya. Ya. Time traveler. Alright. Jadi seperti Highlander lah gitu. You can speak gitu. English. You can speak English with me. It's okay. You can speak English. Yeah, it's okay. Continue please. Also, so wie ein... Bahasa Jerman itu! Paling mahal berapa sih tiketnya? Paling mahal... 2 juta ya? Berapa sih? Paling mahal 2 juta. Itu yang RT? Ya, RT. Paling mahal 2 juta, yang paling murah itu 500 ribu. 500 ribu? Tapi worth it. Soalnya konsernya bukan sekadar lo datang, lihat Glenn nyanyi, lihat... Sorry, kakinya kok jinjit mas? Biasa aja masak gitu. Kakinya... Langsung. Oh iya, maaf. Ngambek kan sih orangnya. Kos kakinya gitu. Kos kaki minimalis juga bro. Ini juga minimalis. Itu bukan kos kaki. Apa? Ada cat hitam celup gini. Kenapa tadi bilang worth it, apanya yang worth it? Nah, biasa kan karena di konsernya nanti akan full multimedia. Ada video, ada gambar, ada banyak tim kreatif yang terlibat. Jadi sangat dimanjakan baik mata, kuping. Justru kalau nontonnya cuma dengerin kayak di radio atau dengar cerita orang nggak dapet. Live ya. You have to come, sit and enjoy the show. See, I told you before. You know. Okay. Udah, ini mumpung mereka bertiga di sini kita ajak main game aja. Ya kita mau main games.
Karena mereka itu kata Desta yang selalu terlibat di konser Tri Lestari. Mereka sangat kreatif dalam memainkan nada-nada, memainkan lirik, ya kan? Ya. Sekarang kita kasih tantangan dong. Jadi mereka harus menyanyikan, mereka harus mempromosikan acara konser mereka ini, Tri Lestari. Ya. Secara dinyanyikan, yeah. Tapi harus terselip kata-kata yang kita berikan ke mereka. Yeah. Masing-masing mendapatkan 3 kata. Iya. Yeah. Yeah. Enak ya. Enak, ya. Ngomongnya ya doang ya. Oke, okay, pertama Glenn boleh maju ke sini. Tompi dulu, Tompi dulu, Tompi. Oh, Tompi. Tompi dulu. Tompi dulu. Tompi. Oh iya, anak kecil dulu ya. Kasih lihat kamera. Tompi. Tompi mana tadi? Tompi. Eh, itu di bawah, eh. Oh, oke. Okay. Kasih lihat kamera kata-katanya. Ada aura. Oke. Pijat dan juga Dewi. Oke. Okay. Gila, gila, luar biasa nih tuh. Luar biasa ya. Wah, wow, ini kesempatan nih. Kesempatan nih. Tompi seneng banget. Ini konser belum mulai. Ini konser belum mulai. Oke, okay, kedua. Silakan, silakan. Ada yang takut ya. Udah kita dapat Tompi lah. Ada yang takut ya. Kata pertama ada, boleh, boleh. Kasih lihat, mandi, banjir, apakah dia mandi kalau ada banjir, dan toke. Toke. Toke, toke. Glenn. Glenn. Gue, gue. Sekarang. Bedah. Bedah. Oke. Kerdil. Oke. Dan kaya. Oke. Udah kebayang lah ya, udah kebayang lah ya. Udah kebayang perseteruan mereka tuh udah kebayang gitu. Ya. Keren. Konser belum mulai. Ini kan mempromokan konsernya. Sopan-sopan ini. Oke, oke, oke. Jangan sampai tanggal 6 di pending. Oh, iya, kita iya. Ngomongin Desta aja ya. Ya, Ebre, Ebre. Ebre, gue udah siap nih. Cerita tentang seorang pria namanya si Desta, tinggalnya di Gang 5. Suatu hari dia ke panti pijat aura mencari perempuan yang bernama Dewi Mala. Promosikan konsernya loh, gak ada hubungannya loh. Kata Sesa sih. Bangun tidur, Desta langsung mandi. Tapi di luar masih hujan deras. Desta tak pakai apa-apa, cuma pakai handuk. Di luar banjir dan banyak toke. Ikut bersama Vincent di konser Trio Lestari tanggal 6 Desember 2014. Di mana Bre? Untung, untung, untung di kami, mereka gratis. Katanya gak usah bayar, yang penting bisa nampil aja. Enak aja, enak aja, enak aja. Datang di konser Trio Lestari Show, konser musikal yang ketiga. It's gonna be fun, it's gonna be great, it's gonna be awesome for us, for you and me. It's gonna be fun, 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 it's gonna be fun. Trio Lestari Show. Gonna be fun, gonna be fun. Sandi gak nyanyi, Sandi gak nyanyi. Tambah terakhir, 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 terakhir doang. Terakhir doang, dikit-dikit. Terakhirnya doang, ayo. Tanggal berapa gitu. Tanggal 6 Desember 2014 kita akan ke Uye, uye. Akan konser, akan konser Trio Lestari. Trio Lestari, Silakan kalau sudah Trio Lestari untuk bersiap-siap. Silakan Trio Lestari, silakan, silakan. Oke, oke, Pak, terima kasih. Sekali lagi kita ingatkan konsernya Trio Lestari jangan lewatkan di Kota Casablanca Mall tanggal 6 Desember 2014. Ikutin ini dong. Jangan lupa.
depan. Aha. Yeah. Ha, ha, ha. Jangan lupa. Whoa. Jangan lupa. Please welcome Trio Lestari. Ahai Nur Lela, sukanya berlagu mambo caca. Hatinya takkan senang, duduknya tak tenang, dengar bunyi gendang ingin serta berlenggang. Hai Nur Lela, mendengar kalipso dengan bongo. Yeah. Ingin menari saja, menari badubo, siapa yang suko. Memang cantik, siapa kenali re, hati bak di jentri. Sopan sapa tegurnya, manis senyumannya itu yang menggoda. Aduh kalau berdendang, lagu dendam sayang rasaku di awan. Joget tari Melayu, Nur Lela pun senang mengayunkan ku tari serampang. Ahai Nur Lela, kalau dengar kita kling 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 klang. Tari apa tak pandang, Nur Lela menentang. Apa suka mambo, kalipso dan caca-caca. Hai Nur Lela.